Langkah pertama, pasang kabel oranya pada indikator. Kemudian, pasang kabel merah kuning hijau pada tower lamp. Tekan tombol on off dan tower lamp akan menyala. Pan FN. Kemudian tekan 0 hingga muncul tulisan seperti di video. Masukkan angka limit yang diinginkan. Ganti angka menggunakan tombol panah atas dan geser angka menggunakan tombol panah samping. Kemudian tekan 0. Masukkan angka low yang diinginkan. Ganti angka menggunakan tombol panah atas dan geser angka menggunakan tombol panah samping. Kemudian tekan 0. Lalu tes beban. Di sini saya menaikkan beban seberat 5 kg dan lampu hijau menyala. Apabila beban di bawah 4,950 kg, maka lampu kuning akan menyala. Dan apabila beban lebih dari 5 kg, maka lampu merah beserta alarm akan menyala.